Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak tunjukkan tutorial cara kita nak isi laporan PDPR untuk negeri 9 ya. Okey, pertama sekali kita pergi pada Chrome browser. Kita type gg.gg/pdpr-n9 ya. Enter. Okey, dia akan bawa kita terus ke laman. Ke laman laporan harian guru yang bekerja dari rumah eh. Okey. Ini bergantung pada kelajuan internet kita. Okey, kita dah masuk. Okey, pertama sekali dia akan minta untuk kita isikan email MUIDL. Kita boleh dapatkan daripada guru ICT ataupun kita boleh mencari daripada carian email guru. Okey, kita klik kat situ. Okey, dia akan bawa kita kepada carian email guru. Kita just masuk je. Okey, kita masukkan nama IC dekat sini. Okey, dan cari. Okey, dia akan bawa kita kepada email. So kita copy di email ni dan pastekan di sini. Okey, pastikan bila fotokopi tu kat belakang ni dia ada space kat situ. Okey, masukkan kod sekolah. Okey, kita mengajar tahun berapa hari ni, nama kelas. Peringkat sekolah rendah, pelajaran okey, tarikh hari ini secara automatik. Okay, jumlah murid, jumlah murid yang sebenar murid sebenar kita berapa orang. Okey, pelajaran talian ataupun talian luar talian ataupun kita buat. Okay, skrin ni kita buat dulu. Kita buat boleh gabungkan dua. Okey, dan berapa jumlah murid yang ada dalam talian dan berapa jumlah yang ada dalam talian. Okey, kita gunakan guru classroom ke Kahoot, Quizzes. Okey, kita boleh pilih apa yang kita guna. Okey, di luar talian. Saya buat semua. Okey, pastikan kita letak kosong kalau tak ada. Okey, dan kita gunakan kaedah lembaran kerja. Tak ada. Okey, bidang talian kita buat penulisan pun sama juga. Isu lain kita boleh letak isu kalau ada isu-isu. Okey, semasa okay, mungkin boleh menggunakan peranti dan penilaian kepuasan guru kita letak ikut apa yang kita kita lakukan untuk untuk murid ya. Kita adakah kita rasa kaedah yang kita gunakan itu berkesan atau tidak, kita nilaikan diri kita ya. Okey, jadi
internet. Just click hantar, hantar laporan. Okey, sekiranya kita ada gangguan internet ataupun browser kita slow, kita check dan kita punya site setting kita ni. Pastikan okey, tiga item Java, kita allowkan dia flash dan image. Okey, supaya paparan kita itu berjalan dengan lancar. Okey, settle. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.